Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, dengan masyarakatnya berjumlah lebih dari 260 juta jiwa, terus bergerak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejak terjadinya krisis di Indonesia, perekonomian rakyat menjadi persoalan penting untuk terus dicari solusi pemecahannya. Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, Provinsi Banten di bagian barat, serta Samudra Indonesia di bagian selatan, kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Tasikmalaya merupakan satu dari sekian daerah di bumi Pasundan yang menyimpan potensi perikanan dan kelautan yang luar biasa. Beberapa potensi perikanan di kota Tasikmalaya, yang pertama yaitu kolam pembenihan. Ada kurang lebih sekitar 19,49 hektar. Kemudian yang kedua, kolam pembesaran ada 621,23 hektar. Kemudian kolam air deras ada 0,14 hektar. Kemudian mina padi ada 51,42 hektar. Kemudian RTP-nya yaitu pembudidaya ikan ada kurang lebih sekitar 12.234 dan yang penangkapannya itu ada 159 orang. Jadi memang Kota Tasik tidak begitu besar seperti kabupaten yang lain, ya. Nah, jadi karena seperti itu. Kemudian mengenai potensi perikanan tangkapnya, kita memiliki kurang lebih situnya ada 5, ya. Ada 5 situ. Yang pertama adalah situ gede. Itu merupakan situ yang paling luas lah di Kota Tasikmalaya dan juga sebagai tempat wisata. Ada kurang lebih 47 hektar. Kemudian situ Ciberem ada 10 hektar, situ Cipajaran 6 hektar dan situ Malimping 2 hektar dan situ Cicangri 2,5 hektar. Dan sungainya itu 7.631,30 hektar. Kopontren Fathiah merupakan satu dari sekian pelaku usaha kelautan dan perikanan yang menjalankan prinsip ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang berisikan nilai-nilai syariat yang memberikan manfaat yang besar bagi umat dan negara. Lokasinya ya, jaraknya. Jaraknya itu kan karena untuk khususnya untuk daerah Cipatuja, desanya banyak, terus juga jaraknya jauh-jauh gitu. Tapi khusus untuk lokasi tambak kok kebetulan masih bisa dijangkau dengan kendaraan dua-dua gitu misalnya. Mungkin lebih ke cara budidaya ikan yang baik, dan termasuk juga bersama pendamping LPM UKP menentukan bagaimana cara mengakses modal dari Kementerian Kelautan Perikanan. Untuk Kabupaten Tasikmalaya yang memang sebagai sentra, gitu, sentra perikanan, khususnya untuk perikanan tawar, gitu. Sekarang ada beberapa yang memang sudah berhasil, gitu. Dan keberhasilan itu memang tidak ada dukungan juga, gitu. Dukungan dari baik
daerah, pemerintah kabupaten maksudnya provinsi maupun dari pusat. Khusus untuk dari dinas, gitu, dari dinas kami di Kementerian Pertanian, Pangan dan Kehutanan ini, salah satunya gitu ya kami ada bantuan untuk pembinaan, kemudian ada juga pelatihan gitu ya untuk mereka. Juga ada bantuan sarana prasarana ya. Jadi khusus untuk mungkin sekarang dengan adanya berkembangnya gitu ya, berkembangnya budidaya udang kanari, dinas juga banyak memfasilitasi seperti untuk perizinan. Kami karena memang diperlukan sangat sekali khusus sekali perizinan, kita fasilitasi juga untuk subsidi ya, subsidi BBM juga di fasilitasi. Di samping memang baik ada juga bantuan sarana prasarana. Dan tidak lepas gitu ya dari para penyuluh gitu ya. Jadi tetap ada penyuluhan yang memang secara berkala gitu ya, membina para pembudidayanya. Untuk permodalan ini yang alhamdulillah gitu ya, untuk yang para pembudidaya salah satunya untuk Kepulauan Alfabia yang sekarang lagi mengembangkan udang kanari. Ini sudah dapat bantuan dan itu sudah dimanfaatkan dan alhamdulillah berjalan baik gitu ya. Untuk Alfatia ini selain permodalan juga ada bantuan inkubator gitu ya dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dan dari LPM UPAP selain ke budidaya juga kalau untuk yang perikanan tangkap gitu misalkan juga ada memang ada bantuan juga untuk koperasi dan pemerintah. Untuk memenuhi setiap kebutuhan protein masyarakat Tasikmalaya, melimpahnya ikan hasil dari budidaya selanjutnya dipasarkan kepada masyarakat secara luas. Salah satu pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam bidang pemasaran hasil budidaya adalah Pokdakan Mina Manggala. Awalnya sebelum membentuk kelompok, awal permulaan dari tahun 2009 sampai sekarang udah membentuk kelompok dari mulai tahun 2015. Ya alhamdulillah dari mulai punya satu kolam sekarang ya alhamdulillah menjadi 8 kolam. Terus yang tadinya enggak rame di sini udah rame, udah ada bukti semua. Ya alhamdulillah peningkatannya itu dikasih pinjaman LPM UKP. Kota Tasikmalaya walaupun disebut kota, tapi memang potensi baik areal dan kebutuhannya sangat besar dari sektor perikanan. Dan memang kita masih banyak mendatangkan produksi ikan dari luar daerah, tapi kita tetap berupaya bagaimana kita bisa meningkatkan produksi supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tasikmalaya pada umumnya. Memang ada beberapa unggulan di Kota Tasikmalaya mungkin untuk komoditas ikan gurame dan nila adalah salah satu komoditas yang memang banyak disukai. Mungkin bisa dilihat di Kota Tasik sekarang sudah banyak sentra-sentra kuliner ya, jadi untuk komoditas ikan sangat banyak digemari. Salah satu upaya dari kita untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan adalah salah satunya dengan memperkuat sarana prasarana di para pelaku usaha. Mungkin salah satunya adalah pelaku usaha dari Pokdakan sebagai binaan dari dinas. Kemudian ada juga kita punya UPTD, ada dua UPTD perikanan di Kota Tasik yaitu UPTD Balai Benih Ikan untuk meningkatkan kualitas benih, kemudian induk juga. Dan ada juga kita punya UPTD pengembangan produksi ikan atau lebih ke pemasaran ikan yaitu Depo Pasar Ikan. Selain itu kita juga memang banyak dibantu oleh para penyuluh perikanan untuk sebagai ujung tombak di para pelaku usaha. Ada sekitar 375 Pokdakan, juga ada Pokmaswas, kemudian ada Poklasar. Yaitu mereka memang banyak memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan sektor perikanan. Adapun dari dinas, beberapa program untuk meningkatkan produksi, salah satunya adalah mungkin peningkatan sarana-prasarana. Kita ada program juga untuk penembokan kolam di kelompok, kemudian
pemberian sarana produksi, baik itu induk, benih, dan pakan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahwa tahun 2020 ini begitu terasa dampaknya akibat dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya harus, istilahnya harus jumping. Harus jumping bagaimana caranya ini keluar dari suatu permasalahan-permasalahan ini. Kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan ada 4 yang dilakukan sebetulnya. Ya. Secara umum itu pertama kita fokus kepada optimalisasi sarana-prasarana. Kemudian yang kedua yaitu kepada sistem pengolahan. Kemudian SDM dan juga memfasilitasi dari para pembudidaya. Khusus untuk perikanan itu diantaranya ada beberapa program-program yang dijadikan sebagai kegiatan unggulan dan kegiatan prioritas di bidang perikanan khususnya. Di antaranya apa? Yaitu mengenai program pengembangan budidaya produk unggulan perikanan yang outputnya itu di antaranya yaitu bantuan sarana budidaya produk unggulan mengenai perikanan unggulan seperti gurame, ikan nila, kemudian mas, ya, nilem, kemudian juga lele. Kemudian yang berikutnya program dan prioritas yang kedua yaitu pengembangan kawasan budidaya perikanan minapolitan. Kita memiliki kawasan minapolitan, ya. Nah, memang kita belum dioptimalkan kemarin. Insya Allah untuk tahun 2021 ini kita akan berupaya untuk melakukan optimalisasi minapolitan ini. Karena apa? Karena ada insya Allah kita akan mendapatkan bantuan dari APBD Kota Tasikmalaya. Kemudian harapannya outputnya dengan pengembangan kawasan minapolitan ini adalah yaitu terbentuknya kawasan minapolitan yang betul-betul representatif dilihat dari tempatnya, ya, dilihat dari kolamnya, kemudian irigasinya, kemudian juga sarana-sarana penunjang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin melakukan optimalisasi terhadap dua UPTD yang sangat berkaitan dengan bidang perikanan, yaitu UPTD Balai Benih Ikan, yaitu apa yang diinginkannya, yaitu peningkatan sarana dan prasarana di UPTD BBI itu, Balai Benih Ikan. Kemudian juga yang keempat, optimalisasi mengenai UPTD Depo Pasar Ikan, ya. Juga ini outputnya yaitu peningkatan mengenai sarana dan prasarana yang ada di UPTD itu. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Nah, jadi itu diantaranya. Mudah-mudahan kita ini walaupun secara sederhana mengenai apa yang menjadi program-program prioritas, ya, sebetulnya banyaklah yang menjadi program prioritas itu, tetapi karena keterbatasan dana yang ada di kami di APBD, ya, tanda kutip karena adanya refokusi dan sebagainya, maka yang nggak apa-apalah dengan adanya dana seperti ini, kita tetap harus melakukan jumping bagaimana upayanya untuk bisa meningkatkan hasil produksi perikanan. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas hasil perikanan. Dan yang ketiga diantaranya yaitu bagaimana kita hasil perikanan ini mampu berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain. Kopontren Fathiah dan Pokdakan Mina Manggala merupakan dua dari banyaknya pelaku usaha sukses yang telah memberikan kontribusi di sektor perikanan Indonesia.